Kalau untuk alatnya, tapi kalau untuk instalasi seperti pompa, terus pompa itu. Untuk penggantiannya kalau dari penggunaan sih, biasanya mungkin sekitar 3 bulanan, paling cepat 3 bulan ganti, kalau paling lama mungkin sekitar 6 bulan. Untuk alatnya mungkin sekitar, komponen ini sendiri sekitar ke 15.000. Ini belum sempat nyapu. Enggak, Bu. Kecil kalian. Enggak. Nah, jadi ini bisa saya praktekan langsung, tapi nanti mungkin agak basah. Normalnya ini ya Mas ya suhunya? Iya, sekarang 60. 862 ya? 62%, Bu. Oh, 62%. Iya. Kok di tengah lebih tinggi, Bu? Iya. Gimana, Tan? Kran merah, Tan. Oh, ini. Ya. Ini suhunya. Nah, itu kan menunjukkan 80 sama yang lain. Enggak boleh yang manual. Iya, yang manual yang sebelum ada alat. Itu jam 7 malam ya? Iya. Tapi kalau bisa ya jam 6. Itu soalnya kalau mbak-mbak ini kan nanti bisa. Ini jamur dia. Ini harus dihilangkan. Ya. Ini harus kita keluarkan. Nah. Ini belum selesai. Belum masuk. Selesai. Oke. 3.000. Oh ini. Ya. Kalau di kombo ini ya 3.000. 3.000. Seminggu lagi. Panen. Ada produksi itu. Nah, ini udah 1 bulan. Sini kurang sedikit ya kita ini. Tetap nggih. Ya, tetap manual, tetap ya. Jalan. Kita petik. Petiknya jadi ini apa? Untuk sore nanti besok pagi. Besok pagi. Iya. Terus dipetik. Oh iya. Jamur liar. Seperti ini. Mengganggu nggih. Ketika ini suhu. Jadi ketika suhu kelembapannya di bawah 70%, ini akan menyalakan mesin pompanya. Nah, ketika pompanya ini belum. Kalau kelembapan di situ. Kalau yang bagusnya tadi yang perkembangan bagus yang begini. Kalau yang merambat sampai ke bawah, yeah. Yang merata. Tapi bisa juga nanti tidak lambat. Nanti bawahnya juga beda. Nah, ini kan sempurna. Siap, ini siap semua Mas. Jadi ini toh. Ini enggak benar ini. Ya.
apa kalau nggak plan cuma saya kasih 2000 karena nggak sekolah kalau nggak punya gelar. Makanya besok harus itu kemarin ada laser di sebelah gerbang yang berpikang penyelitas Negoro-Negoro dari Semarang di provinsi juga ikut KRW6 untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Itu usahakan sumber diri mumpuni teknik. Ya, jamur itu sudah berapa lama, Bu? 2 tahun, dari tahun 2015, ya. Tepatnya Oktober. Ya. Bu, untuk menjaga kelembapan setiap harinya gimana, Bu? Kita siram pagi setelah jam 6 sampai jam 8. Kalau sore dari jam 5 sampai paling lambat jam 7. Ya. Berarti itu sangat menguras tenaga ya, Bu, ya? Ya, betul. Sekarang ada ini aplikasi baru, Bu. Iya. Mana, Bu? Ya, itu bisa menghemat tenaga saya karena tidak manual. Kalau dulu kan manual. Sekarang sudah otomatis, jadi kita tenaga saya enggak begitu terkuras, Bu. Jadi iya. Bisa untuk mengerjakan pekerjaan yang lain gitu. Ya. Bu, harapannya apa, Bu, dengan alat baru ini, Bu? Ya, harapannya karena kelembaban terjamin, Bu. Jadi nanti produksi bisa meningkat, terus juga saya nggak begitu capek, gitu. Untuk harganya sendiri terjangkau atau merasa mahal, Bu? Kalau harga, Bu, di pasaran sudah istilahnya terjangkau oleh masyarakat dan juga saya juga bisa diuntungkan, gitu. Bu, ya. Untuk hasil olahannya sendiri, diolah apa, Bu, ini jamurnya? Saya buat keripik jamur, kemudian nugget, sosis. Kemudian saya uji coba juga buat bakso. Gitu. Ada berapa lok, Bu? Ini ada 3.500-an, Bu. Jadi alat saya namanya Alpenlabel atau bisa disingkat alat pelembab reliable. Nah, di situ alat itu bisa menyebabkan keluarnya kabut air dari dalam pompa air dengan sumbernya tandon air itu secara otomatis. Di mana alat ini bisa dimanfaatkan secara otomatis oleh pengguna seperti petani budidaya jamur di sini, contohnya Bu Suki. Nah, itu untuk memudahkan Bu Suki dalam hal memanajemen perkembangan atau perkembangan dari jamur-jamurnya. Nah, cara kerja alatnya sendiri itu, jadi di mana nanti alat ini akan membaca kelembapan yang turun, contohnya sekitar 60%. Nah, itu nanti akan menyalakan pompa secara otomatis, di mana pompa itu akan mendorong air dan mengeluarkan air dalam bentuk kabut. Dari air pengkabutan itu nanti kabutan itu akan menyebabkan kelembapan di dalam kumbung jamur ini naik sehingga menjaga kelembapan kumbung jamur itu sendiri. Alatnya harganya berapa, Mas? Alat itu sendiri harganya sendiri sekitar 300.000, tapi untuk perlengkapan lainnya seperti pompa, terus untuk pipa-pipa dan perlengkapan lainnya mungkin sekitar 1,8 untuk habisnya termasuk alat. Untuk perawatannya sendiri? Untuk perawatannya sendiri lebih mudah, sekitar 15.000 mungkin, karena untuk pergantian yang belum paling sering dibutuhkan itu pergantian dari sensornya, karena sensornya itu kecil dan sering rusak kalau misalnya sering terkena air. Nah, untuk pergantiannya sendiri mungkin sekitar 3 bulan maksimal paling cepat. Nah, mungkin kalau misalnya jarang terkena air dan sering dicek kondisinya, misalnya kalau ada air dibersihkan airnya, nah itu mungkin bisa sampai 6 bulan perawatannya.